Halo guys, kembali lagi dengan ADV Gamer. Kali ini kita mau ngadain kontes mobil pickup terbesar dan pertama di CDID update ini, teman-teman. Nanti bakal ada banyak mobil pickup ya, dan itu nanti warna-warni semua, guys. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe dulu ya. Nah, nih di depanku udah ada banyak orang, guys. Tadi kita sempat baris dulu nih ya, kayak upacara ini. Ini kita ada di SMA CDID Bekasi, teman-teman. Nice. Ini banyak banget teman-teman yang mau ikut kontes mobil pickup. Bener-bener GG Gaming ini. Oke yuk, langsung aja pak. Loh, bubar gerak guys, macam apa itu? Harusnya bubar jalan teman-teman. Nih ya, ini kita mulai dari sekolah SMA CDID Bekasi. Nih di sini udah ada banyak mobil pickup. Wih, mobil pickupnya warna-warni teman-teman. Banyak banget ya, sampai pada sumpel-sumpelan itu. Soalnya jalan keluarnya kecil. Oke, langsung aja kita naik. Ini aku udah ditinggal teman-teman. Ini ya mobilku, Suzuki Carry Pickup warna oranye ke kuning-kuningan guys. Ya lo, ada pickup kembaran teman-teman tuh. Warnanya sama ya. Langsung saja kita lewat sini biar nggak lawan arah teman-teman. Itu kok pada lawan arah semua wih. Ada yang manjat pembatas jalan juga wih. Ini pada barbar semua teman-teman. Ya, kita mulai dari Bekasi. Nih, di sampingku ini ada Summarecon Kota Bekasi, teman-teman. Keren ya tuh. Di sini kita udah nyiapin Pak Polisi juga buat ngawal ya seperti biasa. Loh, itu mobilnya siapa kok sampai mental? Waduh, tuh ternyata ada dua mobil pickup yang mental, teman-teman. Itu tadi kena apa ya? Kayaknya nggak ada yang nabrak lu. Wah, ini mengerikan ini, guys. Ditabrak sama mobil goib. Langsung kita masuk. Wah, kayaknya bakalan lama. 2 hours later. Nah, akhirnya kita bisa pindah ke jalur kiri lagi. Yuk, jalan. Ini kita langsung OTW ke BSD, teman-teman. Kata Pak Bodong kontesnya ada di tempat drift BSD. Loh, itu ngapain carry-nya, woi? Malah oleng tapi nggak terkendali, guys. Nih, di belakangku ada banyak Suzuki Carry. Nih, di map sampai sumpel-sumpelan, guys. Nih, jejer-jejer ya. Jalanan dipenuhi sama Suzuki Carry. Wih, ini remnya pakem banget ini Suzuki Carry. Nih, ada Pak Polisi ya yang udah mengawal, mantap. Nice. Langsung kita belok ke BSD City. Ya. Waduh, oke, untung gerbang tolnya belum penuh, guys. Ya, kita bareng Pak Polisi. Yuk, sini. Loh, itu palangnya sampai rusak, woi. Wah, itu kayaknya palangnya kelelahan, guys. Soalnya yang masuk banyak, palangnya cuma dikit jadinya capek ya, malah tidur. Nah, akhirnya kita sampai juga di tempat drift BSD. Loh. Itu kok malah pada ngedrift gimana, guys, tuh. Banyak pickup yang ngedrift ya. GG Gaming ini. Bagi kalian yang belum pernah lihat pickup ngedrift ya ini, guys. Banyak banget ini pickupnya yang ngedrift. Nanti kita coba ngedrift bareng-bareng, Pak. Oke, langsung aja kita parkir karena ini mau kontes dulu, teman-teman. Yuk, sini. Dulu. Malah pada ngumpul di situ semua, guys. Bener-bener pickup balap semua ini, guys. Ya, rame banget. Oke, itu ada yang baru datang ya. Kita tungguin. Yuk, langsung parkir aja. Nih, temen-temennya banyak banget, guys. Nih, ADV Gamer Steam semua. Nice. Mantap. Seperti biasa, yang nilai kalian ya.
para subscriber. Jadi nanti bakal ada dua pemenang ya. Nanti ada pemenang Suzuki Carry versi lama terbagus sama pemenang Suzuki Carry versi baru terbagus ya. Nanti yang nilai kalian guys. Nice. Nanti kalian tinggal tulis warna mobilnya dan kasih waktunya juga ya, detik keberapa. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita mulai penilaiannya. Nah, langsung aja kita mulai. Ini kita mulai dari Suzuki Carry Pickup versi lama, teman-teman. Nih, di sini ada Noel. Mantap. Pickupnya warna ungu, teman-teman. Terus ini udah dihitemin. Velgnya velg racing, suspensinya udah diceperin, sama platnya udah di custom jadi tulisan racing, teman-teman. Ini bener-bener pickup balap ya, mantap nih. Ini udah dijelasin sama ownernya, mantap Noel. Oke, lanjut ke Kevin Sahreza nih. Warnanya biru tapi birunya nggak terang banget, teman-teman. Birunya kalem ya. Ini udah dijelasin sama ownernya, mantap. Nice. Terus ini suspensinya udah diceperin, velgnya warna silver. Terus ini kalian bisa lihat sendiri ya mobilnya. Lanjut ke Jambul 09 nih, warnanya merah. Terus ininya udah dihitamin ya, keren. Platnya masih standar, suspensinya udah diceperin, velgnya warna putih, teman-teman. Lanjut Mas Hanif 23 nih. Ini juga sama warna merah. Sininya udah dihitamin. Terus suspensinya udah ditinggiin, guys. Nih, velgnya velg balap ya. Wah, ini pickup offroad ini. Lanjut G-Yoga 11. Ya. Mantap, warnanya hitam, teman-teman. Terus chrome-nya udah dijadiin hitam juga ya. Platnya masih biasa. Suspensinya udah ditinggiin juga. Wah, ini buat offroad, guys. Velgnya kayak gini ya, warna silver. Lanjut Calif 1K. Nih. Wih, warnanya biru, teman-teman. Biru terang ya. Cerah banget ini. Mantap. Ininya udah dihitamin, platnya kayak gini ya. Terus suspensinya udah diceperin. Nih, velgnya warna putih, teman-teman. Nice. Nah, lanjut di sini ada Mas Jan Gaming P. Nih, namanya GG, guys. Bruh. Ya, udah dijelasin sama ownernya, warnanya coklat. Wih, jarang-jarang ini. Ininya chrome ya, platnya kayak gini. Suspensinya udah diceperin, terus velgnya warna emas, teman-teman. Mantap. Lanjut ke Dika Not Phone nih, udah dijelasin lagi ya. Wih, katanya warna emas, guys. Langsung saja kita lihat. Nih ya, wih, bener-bener warna emas. Ininya warna chrome, terus platnya mewah, guys, mempet sawah. Katanya sih kayak gitu, guys. Terus ini udah diceperin, velgnya warna putih, mantap. Lanjut ke sini, wih, ini Mas Force, warnanya biru kece, guys. Ya, ini yang udah di chrome, platnya kayak gini, suspensinya udah diceperin, terus velgnya velg racing, temen-temen. Nice. Lanjut ke Guns Vals nih. Ini pickupnya warna oranye. Wow, katanya pickup rasa jeruk, guys. Sininya udah di chrome, terus suspensinya diceperin, velgnya kayak gini ya, mantap ini. Pickup ada rasa jeruk juga ternyata. Lanjut ke sini, wih, ini warnanya kayak punya aku, guys. Ini katanya panggilannya si oranye, guys. Warnanya kayak gini, oranye ke kuning-kuningan. Terus ini udah diitemin, platnya di custom jadi tulisan pickup, suspensinya udah diceperin, velgnya velg sultan, teman-teman. Mantap. Lanjut ke sini, sultan nih, warnanya hijau green screen. Ininya warna chrome,
Terus suspensinya kayak gini, udah diceperin. Velgnya velg sultan, teman-teman. Nice. Lanjut ke Fatan Faisal. Ih, warnanya hitam. Loh, ini kok kayak masih standaran, guys. Ininya warna silver ya, platnya masih standar, suspensinya masih standar, velgnya juga masih standar. Standar semua ini. Lanjut ke sini. Loh, ini punya aku sendiri. Lupa, guys. Tadi aku parkir di sini ya, langsung aja kita diskualifikasi. Lanjut ke sini ada pickup green screen lagi. Punyanya FKI 2022. Nih, sininya chrome, platnya kayak gini. Suspensinya udah diceperin. Velgnya velg sultan, teman-teman. Nice. Lanjut ke sini ke Mas Fikri ini ya. Warnanya abu-abu. Depannya di warna chrome. Suspensinya diceperin sama velgnya diganti warna silver, guys. Ini bener-bener silver semua. Lanjut ke Gil Glak. Nih, katanya namanya Joban, temen-temen. Ijo lamban. Wih, tapi ini balap loh ini. Ya, warnanya hijau tapi nggak cerah. Ini udah di chrome. Platnya kayak gini. Terus suspensinya udah diceperin. Velgnya warna emas, temen-temen. Mantap. Lanjut lagi ke Bocil Power. Warnanya putih, udah di chrome. Suspensinya udah diceperin. Dan velgnya warna hitam. Wih, jarang-jarang ini. Nice. Lanjut ke sini, It's Dove. Warnanya biru, ADV Gamers. Mantap. Ininya udah dihitamin. Wih, platnya udah di custom ini. L33GD ini. Apa ini, guys? Bagi kalian yang tahu ya, coba jelasin. Terus suspensinya diceperin, velgnya velg sultan. Lanjut ke punyanya Finn ya. Warnanya hijau green screen. Terus ininya udah dihitamin. Suspensi udah diceperin, velgnya velg racing, teman-teman. Lanjut ke punyanya Big Plan ya. Warnanya putih, sininya udah dihitamin. Suspensinya diceperin, velgnya warna hitam, guys. Jadi semakin sangar ya. Nice. Lanjut ke punyanya Noval. Nih ya, warnanya biru tapi biru jadul, teman-teman. Benar-benar kayak asli mobilnya. Terus ini chrome, platnya kayak gini, suspensinya masih standar, velgnya velg balap, teman-teman. Lanjut ke Roblox Vau. Ya, warnanya hijau green screen, udah ditemin, dan ini udah di custom, teman-teman. Platnya Kiki Gaming, udah diceperin juga. Velgnya velg kayak gini. Wih, jarang-jarang ini ada yang pakai velg kayak gitu. Lanjut ke Azril Four. Ya, warnanya abu-abu, ininya chrome, terus udah diceperin. Velgnya warna putih, teman-teman. Mantap. Nice. Lanjut punyanya Nair and Demions. Warnanya putih, ininya udah dihitam. Platnya kayak gini. Suspensinya udah diceperin. Terus velgnya warna apa ini, guys? Gak kelihatan. Oh, ini warna biru ya. Warna biru tapi yang gelap, jadi kelihatan hitam. Lanjut yang terakhir. Nih, ada Ihsan Devari. Warnanya hitam, sininya chrome. Ya, loh, ini kok kayak masih standaran, teman-teman. Baru aja beli langsung dibawa ke sini ya, belum dimodif sama sekali. Oke, sekarang kita ke Suzuki Carry Pickup versi baru, teman-teman. Ya, di sini punya GG Gaming 1301, warnanya hitam. Nih, udah diceperin, velgnya putih, guys. Velg balap, mantap. Keren ini. Terus punyanya Shin Jaja nih ya. Warnanya abu-abu, udah diceperin, velgnya velg sultan. Nice. Mantap. Lanjut punyanya Moon Mooner nih. Orangnya lucu banget, guys. Ya, warnanya abu-abu, udah ditemin sininya, keren. Terus udah diceperin,
Terus ini velgnya, waduh, nggak kelihatan guys, sudah malam. Oh, ini velgnya emas ya, emas gelap, jadinya kurang kelihatan. Loh, ini kok ada pickup versi lama di sini, punyanya Mino warna biru ya. Nih, sininya chrome, suspensinya udah diceperin, velgnya velg balap juga guys. Lanjut punyanya Alivisi 01 nih, warnanya hitam. Terus suspensi yang udah diceperin, velgnya kayak gini ya. Ini bener-bener yang kelihatan cuman lampu sama plat nomornya guys. Oke, jadi itu tadi mobil-mobil pickup yang ikut kontes kali ini ya. Nih, jadi nanti bakalan ada dua pemenang. Satu pemenang Suzuki Carry Pickup versi lama terbagus, sama Suzuki Carry Pickup versi baru terbagus, teman-teman. Oke, sekarang aku mau nongkrong dulu di Kopi Niko. Wah, ini capek banget guys. Tadi aku ngeliatin mobilnya satu-satu, dan itu yang lain pada ngedrift ya. Bagi kalian yang pengen tahu pickup ngedrift jadinya kayak gini guys, keren loh, pada bisa ngedrift guys. Tuh, mantap. Nice. Oke, sampai di sini dulu keseruan kita kontes modif pickup terbesar dan pertama di CDID Riva Mini, teman-teman. Jadi tadi ya, pickupnya banyak banget dan warna-warni. Gigi gaming, guys. Terima kasih teman-teman yang udah mau ikut keseruan kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, guys. Oke, see you next time. Bye-bye.